Tim Magotnesia P2MWU Bandung adakan launching produk pupuk kompos Magotnesia pada Selasa 29 Agustus 2023. Acara tersebut berlangsung di Kampung Curug, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Hadir dalam acara, yakni Ketua dan para dosen Bioteknologi UM Bandung, Ketua RT5 RW12 Kampung Curug, dan tamu undangan lainnya. Ketua Tim Magotnesia Nur Haifa Azahra menjelaskan, acara tersebut memberikan edukasi seputar manfaat produk pupuk kompos bagi tanaman. Pupuk kompos Magotnesia tersebut berasal dari hasil reduksi sampah organik oleh hewan magot. Ia menjelaskan, pupuk kompos akan diberikan secara gratis dengan barter sampah organik yang dimiliki masyarakat. Nur Haifa berharap adanya program tersebut dapat membantu mengurangi sampah organik yang ada di masyarakat. Kita ingin mengurangi sampah organik rumah tangga di khususnya di Kampung Curug ini. Kami juga mengedukasi atau memberitahu kepada warga bahwa sampah itu bisa bernilai menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi kita itu ada program untuk khusus warga sini atau yang memberikan sampah kepada kami, nanti akan ada imbalannya. Jadi imbalannya itu, jadi sistemnya kita barter, nanti mereka dapat pupuknya secara gratis. Dari Bandung, Tim Promosi dan PMB UM Bandung memberitakan.